Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke Diary Amaz bersama saya, Nisa K. Jadi kali ini kita ada peranti baru untuk Nisa berbual-bualah dengan anda semua, iaitu Vivo V5S. Baiklah, seperti yang kita tahu, rangkaian telefon daripada Vivo iaitu Vivo V5 dan seterusnya merupakan peranti yang memfokuskan terhadap prestasi kamera hadapan. Jadi Vivo V5 ini adalah untuk selfie ataupun suah foto yang sempurna. Jadi kita nak tengok apa bestnya V5S ini, apa bezanya dengan peranti sebelum ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah, di tangan Nisa sekarang ini terdapatnya peranti Vivo V5S yang bersaiz 5.5 inci untuk display ataupun paparan hadapannya. Dan paparannya sebenarnya hanya sekadar 720p, sekadar HD, tidak HD penuh. Jadi Nisa merasakan ini adalah orang kata apa, sedikit level apa ataupun di paras bawah berbanding V5 Plus. Namun V5S ini dikatakan merupakan versi kemaskini untuk peranti V5 yang telah dilancarkan pada awal-awalnya oleh Vivo. Peranti ini menjalankan pemproses MediaTek MT6750 8 teras 1.5 GHz dan mempunyai RAM sebesar 4 GB. Berbanding peranti V5 sebelum ini, Vivo V5S telah menaik tarafkan kapasiti dalaman sebesar 64 GB berbanding hanya 32 GB sebelum ini. Kamera belakangnya pula sebesar 13 MP dan pada pendapat Nisa, kebanyakan peranti pintar di luar sana, terutamanya Android, telah membawakan megapiksel yang lebih besar berbanding ini, tetapi kamera hadapannya kekal 20 MP seperti yang kita boleh bandingkan dengan peranti V5 Plus yang telah Nisa buat video sebelum ini. Untuk sistem operasi pula, V5S membawakan sistem operasi FunTouch 3.0 berbanding V5 yang hanya membawakan FunTouch OS 2.0. Peranti ini juga menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Seperti yang anda lihat di tangan Nisa ini, datangnya dengan warna keemasan dan V5S ditawarkan dalam pilihan dua warna, iaitu Matte Black dan juga Crown Gold. Untuk rekaan luarannya pula, Nisa merasakan ianya mempunyai persamaan dengan peranti V5 Plus sebelum ini, tetapi didatangkan dalam saiz hanya 5.5 inci seperti Vivo V5. Di bahagian hadapannya, seperti yang Nisa katakan tadi, saiz skrin sebesar 5.5 inci dan terdapatnya butang fizikal di bahagian hadapan yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Butang navigasi pula didatangkan dalam bentuk sesentuh. Di bahagian kanan peranti terdapatnya butang untuk menaikkan dan menurunkan audio serta butang kuasa. Di bahagian bawah pula terdapatnya lubang untuk audio, dock untuk pengecasan dan juga dock untuk earphone. Bahagian kiri peranti ini tidak terdapat apa-apa butang fizikal selain daripada slot untuk memory card, dan peranti ini sebenarnya menyokong dual SIM. Di bahagian belakang pula didatangkan dengan rekaan yang kemas dan bersih. Dan kita hanya dapat lihat kamera di bahagian belakang dan juga logo Vivo. Seperti yang Nisa katakan tadi, peranti ini datang dengan storan, kapasiti storan dalaman sebesar 64 GB, namun anda boleh menggunakan micro SD untuk menaikkan kapasiti storan sehingga 256 GB. Memandangkan siri V5 daripada Vivo ini mengatakan bahawa mereka adalah pengeluar peranti selfie yang baik, jadi Nisa nak try lah dia punya peranti ataupun dia punya kamera hadapan sebesar 20 MP ini. Seperti yang Nisa dapat jangka, apabila menggunakan Vivo V5S ini, ia menjanjikan gambar yang lebih jelas, yang terang dan juga mempunyai fungsi face beauty bagi mereka yang menggemarkan efek yang lebih flawless ataupun wajah yang lebih licin tanpa celah. Anda boleh selaraskan fungsi face beauty itu. Tapi bagi Nisa tidak sangat menyukai fungsi face beauty yang menampakkan sangat wajah kita tu seakan-akan macam fake lah, macam palsu. Jadi Nisa akan sentiasa melaraskan supaya paras ataupun level laras face beauty itu tidak begitu orang kata apa, nampak seperti editing. Masih menampakkan wajah yang asli. Sedikit cerah daripada biasa, tapi ya, mari kita cuba. Jujur Nisa katakan, Nisa okey dengan keputusan ataupun hasil
tangkapan gambar menggunakan kamera hadapan yang sebesar 20 megapiksel ini, Nisa rasa secara umumnya Nisa okey lah dengan dia punya result selfie ni. Masih memberikan hasil selfie yang memuaskan, tetapi lebih kepada Nisa merasakan Nisa punya preferences ataupun Nisa punya kesukaan tu sedikit lebih kepada V5 Plus. Namun untuk mereka yang menggemarkan selfie, peranti ini masih boleh memberikan anda hasil yang baik. Hasilnya okey, mungkin ianya boleh memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cantik ketika kita menggunakannya pada situasi yang lebih banyak cahaya matahari. Tapi Nisa rasa kebanyakan telefon pintar, apa-apa pun telefon pintar kita gunakan, jika kita selfie di bawah available light ataupun cahaya yang tersedia ada, yakni cahaya matahari, hasil gambarnya akan lebih cantik dan lebih jelas. Tapi Nisa rasa tidak ada apa-apa yang terlampau istimewa mengenai peranti ini. Nisa merasakan ianya cuma peranti yang telah dikemaskini daripada versi V5 sebelum ini. Tetapi untuk selfie, Nisa masih mengutamakan V5 Plus. Maaf ya kalau Nisa selalu sebut mengenai V5 Plus kerana Nisa sangat menyukainya. Tetapi bagi mereka yang ingin mendapatkan kamera selfie yang baik, kamera untuk swafoto yang cantik, yang boleh mendatangkan efek yang orang kata apa, cantiklah untuk mereka yang menggemari swafoto di luar sana, anda mungkin boleh consider lah untuk membeli telefon pintar Vivo V5S ini. Jadi mungkin itu sahaja daripada Nisa. Nisa tidak ada apa-apa yang lebih banyak untuk ulas mengenai V5 Plus ini. Jadi bagi mereka di luar sana yang sukakan kamera hadapan yang baik, mungkin boleh dapatkan V5S ini. Jadi itu sahaja daripada Nisa. Jangan lupa teruskan layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!